Hai semuanya, pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai Verol Bramasta, di mana berita ini ataupun kejadian ini terjadi pada hari ini, tepatnya pada hari Selasa pada tanggal 19 Juli di tahun 2022. Dan uniknya, Verol Bramasta pada hari kemarin mengatakan satu perjalanan lagi sebelum menjalani rutinitas seperti biasa, teman-teman. Sedangkan pada hari ini Natasha Wilona disibukkan sedang mempromosikan film dari Wilona bersama Acil Dito yang mempunyai judul Dikta dan Hukum yang akan tayang di WeTV pada tanggal 29 Juli. Bahkan pada tanggal yang sama Wilona juga akan mengadakan presscon dari Dikta dan Hukum, yaitu pada tanggal 29 Juli. Jadi teman-teman juga bisa stay tune. Dan hal ini juga pernah dilakukan oleh Wilona ketika melaksanakan film ataupun series yang mempunyai judul My Little Mommy, teman-teman, dan series tersebut mendapatkan rekor muri. Lalu di sini ada hal yang cukup menarik, di mana ketika Verol Bramasta sedang melakukan kegiatan nge-gym bersama sahabatnya, di situ sahabat dari Verol yang mempunyai nama Griva mengatakan Wilfer tidak, tetapi Griver iya. Seakan-akan sahabat dari Verol ingin mengatakan bahwa tidak untuk Wilfer, melainkan ia untuk Griver, yaitu Griva bersama Verol Bramasta, ya teman-teman. Bahkan menurut Verol Bramasta ketika melihat postingan ini, Verol mengatakan haha ataupun hanya tertawa gitu saja, teman-teman, karena konten ini ataupun foto ini dibuat hanya untuk bersenang-senang saja. Lalu uniknya ketika kita melihat konten dari Wilfer, diketahui pada hari yang bersamaan Boy Squad memposting sebuah video yang baru saja dirilis ketika mereka berada di premiere dari Thor Love and Thunder, dan di sana juga ada Natasha Wilona, teman-teman. Bahkan kalau kita melihat pada judul dari video tersebut, dikatakan nobar ataupun nonton bareng Boy Squad di premiere Thor, Wilona, Rizky, Siva, Al Ghazali, dan lain-lain. Dan di sini ada nama Natasha Wilona yang ikut direkam. Pada kenyataannya ketika mereka berada di Thor Premiere, yaitu di XX1 yang ada di salah satu kota Jakarta, mereka memang berada di tempat yang sama, tetapi mereka tidak pernah melakukan foto bersama, ya teman-teman. Lalu bagaimana menurut teman-teman tentang hal ini? Tiga, tolong lepas. Ada untuk jalan. G, lihat kamar gue, G. Ganggu kita ini kesukaan ku balas dari sini. Oke, model dan aku mau beli yang kayaknya tidur langsung gitu.